Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lembur guys, pasang seal water pump MX. Nah, ini seal yang baru, harganya hampir 100.000 ya, yang original. Ini kipas water pumpnya ya udah bara tapi belum parah. Nah, ini mau lepas seal water pump. Ini bandel banget. Dipakain tracker ini nggak mampu, sudah lopok parah. Nah, ini buat yang keras seperti ini seal water pumpnya, kita cukup pakai ini pamungkas ya, kita panasi. Nah, ini daripada nanti dicongkel-congkel atau di tracker-tracker itunya rumpil atau gimana malah berisiko. Nah, ini cara yang paling mudah dan aman. Kita panasi sealnya, nanti setelah panas kita ketok, biasanya itu mudah ya, daripada kita paksa kita tarik pakai baut. Itu kalau yang lengketnya banget-banget itu malah berisiko itunya patah, rumahannya rumpil. Nah, ini sudah lumayan panas, kita cari tatakan yang berlubang ya. Ini karena sendirian seperti ini, dan ini bendanya juga lumayan panas. Nah, kita cari posisi ya, ini tatakannya yang kayu ya, yang ada lubangnya seperti ini. Kita nanti ketok dari arah berlawanan karena panas ya, nanti kalau nunggu dingin nanti takutnya keras lagi. Hati-hati, ini yang kita ketok sealnya ya, bagian pinggirnya, jadi yang ada besinya. Nah, ini sudah terlepas, alhamdulillah. Ini bandel sekali tadi ya, susah sekali dicopot. Nah, tinggal kita bersihkan. Oke, ini sudah bersih, tinggal kita pasang seal water pump yang baru. Jangan kebalik ya. Untuk pemasangan jangan dikasih lem, dikasih pelumas oli saja biar mudah masuk dan enggak bakalan bocor. Nah, ini posisinya jangan terbalik, yang penting dikasih pelumas ya. Kebetulan saya ada press, jadi saya press saja daripada diketok-ketok nanti takutnya rusak ya, miring atau gimana. Tinggal kita press pelan-pelan, nanti kalau sudah setengah masuk kita bisa pakai bearing bekas untuk di bagian atasnya. Nah, ini sementara kita masukkan dulu setengah, yang penting rata posisinya ya, jangan sampai miring, nanti kalau miring bisa gagal pasang, bisa robek sealnya. Kita intip ya, jangan sampai miring. Sedikit-sedikit, yang penting jangan sampai gagal ya, karena ini sensitif. Nah, ini sudah setengah, tinggal kita kasih tatakan bearing. Ini bearing 6300 bekas selahar roda Mio ya depan, supaya nanti dia bisa masuk full. Oke ya, ini sudah masuk full, rata masuk full.
tinggal kita pasang bearingnya yang baru. Nah, untuk pengalaman saya untuk bearing water pump, kalau sudah pakai yang enggak original itu yang masih ada tutupnya, kalau itu malah lebih lebih awet ini ya, di jangan dibuang tutupnya. Jadi seperti di bearing rumah kopling MX itu ya, justru kalau tutupnya dibuka malah cepat kena, itu nggak tahu kenapa, padahal harusnya awet ya, terkena oli, tapi nyatanya kadang pemakaian itu pengguna kurang rajin olinya, malah cepat kena. Nah, ini jadi bearing penggantinya ini bukan yang original tapi lumayan bagus, ada tutupnya besi seperti ini. Ini sengaja nggak saya lepas. Pengalaman saya justru ini lebih awet ya. Kenapa? Karena mungkin faktor ini pengguna yang kurang rajin oli. Kalau bearing yang sudah nggak ori, kurang pelumasan ya cepet kocak ya. Ini untuk as kipas water pumpnya ini masih bagus. Ada barat-barat dikit, tapi insya Allah masih rapat, aman. Tinggal kita pasang. Tapi kalau sudah baret, mending diganti ya. Ini packing juga masih aman lah. Tinggal kita rakit saja. Nah, ini kita paskan lubang bautnya. Ini fungsinya sebagai ring pengunci juga ya, supaya nggak keluar kalau berputar ini dari seal water pump water pumpnya. Pastikan kipasnya berputar lancar. Nah, tinggal ini kendalanya nih, packingnya sobek. Yang penting packing ini ya, kalau yang original kan ini seng ya, seng ada semacam fibernya kanan kiri. Nah, ini karena packingnya sobek, besok kita ganti. Yang penting ini putarannya lancar, dan ini packing penting banget yang ini ya, jangan sampai bocor. Nanti perakitannya ya tinggal begini saja, plek 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 langsung dipasang. Ini karena stok packingnya lagi habis, jadi sementara nah gini saja, besok kita